Ada juga kelemahan, kita pasti apatah lagi baru setahun jadi menteri, ya, pengalaman mungkin tak ada. Kalau ada pengalaman pun mungkin pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bagi mereka asing, ya, dengan suasana reform yang dibawa oleh Anwar ni bagi mereka belum dapat lagi, ya, nak menghadam apa yang Anwar nak dalam kajian madani ini. Jadi Anwar kata setahun ni tak adil bagi dia nak menilai, ya. Betul, ada betulnya juga. Tetapi saya nak bagi tahu saudara, kadang-kadang ada menteri ni, ya, yang selalu dikritik di media sosial, dia selalu dihentam oleh orang, ya. Sebenarnya dia perform, dia buat tugas tu betul, dia buat tugas, dia rajin, ya. Dia ada idea, ya, dia buat kerja. Tetapi rakyat tak nampak. Sebab apa rakyat tak nampak? Sebab menteri ni dia tak pandai meletakkan pegawai-pegawai media dia. Ini pun satu kelemahan. Sebab tu kadang-kadang kita fikir nak tukar menteri itu kadang kesian, sebab kita tahu dia boleh buat kerja. Kita yang tahu mengikuti dia, kita tahu dia buat kerja. Tetapi kenapa rakyat kritik dia? Kenapa ada lagi orang kata, eh, menteri ni apa, buat apa? Tak tahu. Sebab kelemahan menteri tersebut dalam mencari orang-orang, pegawai-pegawai media dia yang boleh bantu dia. Itu satu kelemahan. Sebab dalam politik ni, saudara, ya, betul, dalam Islam ni orang kata kalau kita buat satu perkara yang baik, ya, sembunyi-sembunyi, biar datang keikhlasan dalam hati, ya, kena sembunyi-sembunyi buat kerja, zuhud. Kalau kita menunjuk ni macam kita riak, ya, salah saudara. Dalam politik kita kena tunjuk bukan untuk kita riak. Kita kena bagi tahu rakyat bahawa aku yang kau amanahkan, ya, yang aku jadi menteri yang dibayar gaji oleh rakyat, aku telah laksanakan kerja tersebut. Tujuan kita nak bagi tahu itu aja. Bukan nak kata aku menteri yang bagus, aku rajin, bukan, itu riak, tak boleh. Tapi sungguhnya kita viralkan apa yang kita buat, nak bagi tahu rakyat, kamu bayar gaji aku, ya? Alhamdulillah, aku lakukan. Ini yang aku buat. Ini yang aku buat. Ini yang aku buat. Itu tujuan dia. Sebab itu saya katakan penting pegawai media ini. Ya? Pegawai media yang rajin. Pegawai media yang tahu bagaimana dia nak mempromosikan bos dia. Ya? Apa yang dia lakukan, dia kena sebarkan ke orang. Apa dasar yang baru, dia kena sebarkan. Apakah ni program-program yang telah menteri hadiri. Ya, timbalan menteri hadiri. Apa kebaikan dia kepada rakyat, pegawai media kena sebarkan. Apa masalah rakyat, pegawai media ini akan salurkan kepada menteri. Ya, itu kerja dia. Ha? Sebab kamu dibayar gaji. Saya tidak apa yakin, kadang-kadang ada orang dia mengharapkan komunikasi kementerian. Ya? Kementerian pun ada pegawai komunikasi dia juga. Tapi biasalah saudara, kementerian ni orang kaki tangan awam buat kerja. Dia tak kisah parti mana pun jadi kerajaan. Ya? Dia tak buat, buat ke tak buat ke, gaji dia jalan. Ya? Sikap tanggungjawab ke parti tu memang dia tak ada. Pasal ada kaki tangan awam. Dan ada kaki tangan awam yang deep state. Ha, tu kena jaga juga. Dia jaga komunikasi menteri, tetapi dia deep state. Dia orang penyokong tegar walaon. Kan? Dia kerja situ, dia penyokong walaon. Kalau boleh, dia nak sorok-sorok kan. Dia tak hebah kan apa yang bagusnya menteri ni. Ataupun dia bekerja, sekali menteri ketuk, sekali jalan. Sekali ketuk, sekali jalan. Macam tu. Sebab itu saya kata, pentingnya menteri ini cari orang politik, ya, yang dia ketahui bahawa orang ini boleh bantu dia. Itu yang saya maksudkan. Bahawa ada menteri yang boleh buat kerja, tetapi rakyat tidak tahu. Ya? Sayang kalau dia ditukar. Ya? Sayang kebolehan dia itu tidak kita rasai. Sebab itu penting lantikan menteri-menteri. Ini juga dipesan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bila saya suruh dengar. Sebab itu dia berucap dalam dialog, ya, setahun Kerajaan Malaysia Madani. Anwar sendiri sebut bahawa dia kata betul ada menteri yang kelas A, B, C dan ada menteri yang rajin, tetapi kita tidak tahu kerana tidak ada komunikasi yang baik. Ya? Tidak ada penyampaian yang cekap. Ya? Jadi Anwar minta menteri-menteri perbaiki masalah itu. Ya, perbaiki kelemahan itu. Ini yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim. Dan saya sependapat dengan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakapkan. Ya, bahawa di situ ada kelemahan dia. Ya. Nah, itu dari segi rombakan kabinet. Ya. Cuma saya kata macam saya kata tadi, saya harapkan supaya Menteri Agama itu kalau boleh tukarlah. Ya. Kalau boleh tukarlah. Ya. Mana tahu kita dapat Menteri Agama yang lebih peka, ya, kepada betapa pentingnya, ya,
mempertahankan kerajaan Malaysia Madani ini, dan betapa pentingnya kita menyekat sebarang fahaman-fahaman yang karut-marut yang semakin lama kita lihat semakin melampau ya, pada hari ini. Sebab Menteri Agama bukan tugas dia hanya melancarkan ataupun mewujudkan program-program agama sahaja. Ya. Menteri Agama bukan kerja dia hanya semata-mata menentukan JAKIM buat kerja, naik gaji JAKIM, elaun pegawai JAKIM, guru kafar dan sebagainya. Itu sebahagian daripada tugas-tugas kecil. Tapi tugas dia yang paling besar sebagai Menteri Agama bertanggungjawab ya, bahawa kerajaan Malaysia Madani ini melaksanakan ya, program mengangkat martabat Islam dalam negara kita, di samping menyekat sebarang fahaman, sebarang propaganda ya, yang datang dengan menjual atau menunggang agama ya, untuk nak menjatuhkan kerajaan. Ini tugas besar Menteri Agama. Jangan harapkan seterus-seterus saja. Ya? Ha, kita ni dah tak mengaji tinggi yang mana agama. Kita bukan kelulusan Azhar. Ya? Kita bukan ustaz, jauh sekali ulama, jauh sekali lebay lah. Kan? Ha, tak larat juga kita nak berdepan dengan tok-tok guru ni. Ya? Seterus-seterus kita ni yang tak ada kelulusan agama, kena menjawab hujah ya, ulama-ulama daripada PAS. Ha, rasa tak kena lah. Kan? Walaupun kita mampu sebenarnya berdepan dengan mereka. Sebab berdepan dengan lebay-lebay yang macam ini, tak perlu pergi Universiti Azhar pun. Ya? Guna akal kita je. Ya Allah kurniakan, kita boleh nilai kebenaran itu. Sebab benda agama ni tidak boleh nak spin. Ya? Sebab itu kita boleh berdepan dengan segala propaganda mereka. Dia macam, dia bukan macam isu ekonomi. Dia bukan macam isu-isu yang teknikal, yang perlukan ilmu. Ha, macam saya tak pakar dalam ekonomi. Kalau saudara naik atas petak saya, nak ajak debat pasal ekonomi, saya surrender. Ya, saya bukan pakar. Nak, sebab ekonomi tidak boleh kamu main cakap je kan. Kena ada data dia, kena ada rujukan dan sebagainya. Ya? Itu ekonomi. Dan kalau nak bicara tentang benda lain, boleh lagi spin. Sebab itu ada orang bercakap ekonomi dalam mana-mana live, mereka boleh spin. Ya? Data tahun bila entah dia tunjuk, ini data dia, padahal data itu salah. Ya, ini rujukan, padahal rujukan itu salah. Ya? Rujukan yang data lama, ya? Padahal ada data yang terbaru. Mereka boleh pusing kat situ. Kalau kita bukan pakar, memang kita tertipu. Tetapi bab agama, saudara, mereka tidak boleh spin. Mana boleh spin? Al-Quran, kamu nak kata dia hadis? Tak boleh. Hadis, kamu nak kata Al-Quran? Tak boleh. Hadis palsu, kamu nak katakan hadis sahih? Pun tak boleh. Tak boleh nak spin. Kalau dulu kamu kata haram hukumnya itu, ya? Tak boleh kamu nak spin mengatakan sekarang ini halal. Kalau dulu kamu kata haram, sekarang kamu kata halal, itu dah salah. Dan kita boleh tahu. Dan kita boleh berdepan dengan orang macam ini. Tak perlu kita pergi Universiti Azhar pun. Sebab agama itu tepat, jelas. Ya? Kalau dulu dia katakan dalam satu kawah, ada seketul daging babi. Ya, dalam daging kawah, daging lembu itu, ada seketul daging babi dalam tu. Boleh makan, tak boleh makan? Jawapannya tak boleh makan. Walaupun hanya ada seketul daging babi kat situ. Jawapannya tetap tak boleh makan. Tetapi dapatkan lebay-lebay ni, ya, waktu mereka buat macam tu, mereka kata tak boleh makan. Tapi waktu ketika mereka ada kepentingan, mereka kata boleh. Boleh, saudara. Sebab apa? Sebab daging babi itu disembelih. Dia kan contohlah, ya, contoh dalil mereka. Dalil mereka. Waktu dia nak kena kat kita, oh, kamu berkawan dengan DAP, KPI Harbi, anti-Islam. Walaupun kamu buat laksana Islam lah, buatlah Islam banyak mana pun, tetapi dalam gabungan kamu itu, ada DAP yang anti-Islam, ada DAP yang sokong LGBT, ada DAP yang liberal. Kamu ibarat satu kawah daging lembu, ada seketul babi di situ, tetap tak boleh makan. Ha, dia menghukum kita di situ. Dia menghukum kita kat situ. Tetapi kalau dia buat, ada parti gerakan dalam gabungan mereka. Sama juga orang kafir, bukan Islam, dan parti gerakan. Dewan Himpunan Penyokong PAS juga bukan Islam, bala tu. Ha? Kalau mereka buat, kalau kita kata macam tu, dia kata tak apa. Ya? Walaupun dalam sekawah daging babi, sekawah daging lembu itu ada seketul daging babi, tak apa. Sebab apa? Daging babi itu kami dah sembelih. Contoh putar belit. Ha?
Macam juga buat konsert di Kuala Lumpur. Buat konsert Coldplay Kuala Lumpur. Maksiat. Buatlah tempat ibadat ke, dekat tepi konsert tu buat surau ke, solat ke, tak sah. Sebab maksiat. Nak buat maksiat, buat tempat solat tepi, dia kata. Apa ni Madani? Oh, dia nak menghukum kita. Berlaku konsep dibacuk. Coldplay ni dia pakai baju t-shirt, seluar panjang, seluar jean kan. Ha. Lelaki ni, ya. Pakai seluar panjang, seluar jean, pakai t-shirt. Tapi di Kelantan, perempuan. Bukan sekadar perempuan. Bertelanjang. Ha, istilah dia macam telanjang lah tu. Ya, separuh bogel. Ya. Berjoget, joget, goyang, 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 goyang kan. Ha, sampai pakcik rela tu, dia tak jaga dah penonton ni. Ya, sepatutnya tugas dia rela ni, dia akan pandang kat penonton. Dia tengok, kawal kan. Pakcik rela fokus dah atas pentas. Oh, macam tu, pakcik rela kan. Ha, angguk macam tu lah. Kan? Ha, cuba tanya buat-buat dia. Apa jawapan dia? Masyak tak? Dia kata, itu konsep Siam tu. Ya? Agama dia. Sejak bila pula agama Siam, agama bapak tu ada konsep macam tu? Budaya dia. Kita dalam Islam ni, tak boleh sekat orang bukan Islam nak berhibur. Ah, ha, time dia. Mu Islam, mu tak payah pergilah. Kan? Betul ke tak ada pergi? Kat KL tu macam tu juga. Yang dia penyanyi tu pun bukan Islam juga. Sama lah dekat Kelabacuk tu. Bukan Islam juga. Malahan yang berlaku KL tu lagi ketat kawalan dia. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. YB Fahmi Fadil sebut apa? Kita ada kill switch. Ah, kill switch ni maknanya? Ya? Emergency case. Kalau berlaku pelanggaran, tekan switch. Tekan button. Macam Mahyudin selalu sebut. Dulu kan. Jangan sampai saya tekan button. Ha, dia warning UMNO. Banyak sangat menuntut dengan dia. Jangan saya sampai tekan button, dia kata. Muhyiddin lah. Dia lupa diri bahawa dia jadi Perdana Menteri tu. Sokongan dia majoriti 3-4 orang je pun. Tapi dia punya ego. Jangan saya tekan button. Dan sekali tak sempat dia tekan, UMNO tekan. Terlentang ni Muhyiddin. Jadi macam tu lah konsep kat Kuala Lumpur. Kill switch. Bermakna kalau kau langgar saja peraturan yang kerajaan tetapkan, serta-merta stop. Penganjur, kau jawablah dengan penonton yang datang, yang beli tiket. Sebab apa? Sebab kamu telah melanggar peraturan, garis panduan yang kami tetapkan. Itu cara kita. Dan kita telah buktikan sebab tu konsep apa 1975 kereta ini. Kan? Sebab tu ada je adegan cium-bercium atas pentas. Kita terus stop konsep. Malam besok punya persembahan kita batalkan dan artis malam itu juga cabut lagi, penganjur dipanggil oleh pihak polis. Itu cara kita atasi. Tegas. Kami dah bagi kamu berhibur. Untuk bukan Islam berhibur. Kami benarkan kamu berhibur. Tapi jangan langgar batas-batas adab, akhlak, susila rakyat Malaysia. Ya? Perbuatan yang tidak menepati tamadun budaya rakyat Malaysia tidak dibenarkan. Kita kawal macam tu. Tapi di Bacuk ada tak dihenti kan? Tak ada serba. Bertelanjanglah 2-3 jam atas pentas tu. Tidak dihentikan. Sampai habis konsep. Tak dihentikan. Sebab apa? Tidak ada pemantauan. Sebab apa? Tidak ada ketegasan. Sebab apa? Ah, lebih-lebih apa mungkin menonton sekali. Tapi kalau bercakap, ya Allah, macam dia malaikat. Oh, dia benar. Dia tak berdosa. Dia tak buat maksiat. Dia tak terlibat pun dengan maksiat. Oh, kalau dia bercakap lah. Ha? Tapi kalau berlaku kat negeri dia, ada sahaja alasan mereka. Itu bukan Islam. Yang menyanyi atas pentas itu bukan Islam. Dia nak pakai seluar pendek ke nak pakai apa-apa, dia tidak ada aurat bagi mereka. Huh. Bahkan ada Ustazah Asma. Ha. Kita kenal siapa Ustazah Asma ni kan. Dia kata apa? Ya, bezanya dia kata, konsep Coldplay tu dengan konsep yang berlaku di Bacuk itu, dia kata Coldplay ni harga tiket dia mahal. RM400 pun duduk no belakang. Duduk depan tak tahu lah berapa ribu tiket. RM400 punya tiket duduk belakang.
Tiket dia mahal. Kemudian dia dipromosikan begitu hebat, berleluasa. Tapi dibacuk, dia kata, mana ada tiket mahal? Tidak dipromosikan pun, dia kata. Ustazah boleh bagi macam tu menjawab hukum. Hukum Islam ni, saudara, tidak boleh nak spin. Dia nak spin lah tu sebenarnya. Nak bagi tahu konsep di pusat itu jadi maksiat sebab tiket mahal, sebab promosi di Kelantan itu tidaklah menjadi haram sangat. Halal pun tidak, haram pun tidak, haram pun tidak, haram pun tidak, halal pun tidak. Halam hukum dia. Tengah-tengah. Sebab apa? Sebab di Kelantan dia kata tiket tak mahal. Tidak dipromosikan. Memang tak promosilah pasal benda itu disambut setiap tahun. Sambutan itu diadakan setiap tahun. Setiap tahun dia buat. Kalau benda sambutan setiap tahun, memang orang tak promosi. Macam kita lah. Nak nyambut Hari Raya Aidilfitri. Ada pernah kita promosi? Oh, dah keluar banner. 24 hari bulan menyambut hari promosi. Datanglah ramai-ramai menyambut Hari Raya 24 hari bulan. Tak ada orang tahu lah. Hari Raya tu lah tetap. Setiap tahun kita sambut. Puasa memang kita kena sambut. Ya. Depa Bali pun macam tu. Macam tu lah dia orang pun. Buat apa nak promosi, orang tahu dah. Bulan bila? Tahun, setiap tahun kena buat dalam bulan yang sama. Tak promosi. Tapi isunya, kenapa Ustazah ni jawab dari segi promosi lah, tiket lah. Orang tanya, maksiat ke tidak? Jawab hukum. Jangan tanya harga tiket. Harga tiket tidak boleh menghalalkan sesuatu perkara maksiat. Kalau macam tu, kita tanya Ustazah tu. Wahai Ustazah Asma, saya nak tanya kamu. Ya, pelacur-pelacur yang ada di Bukit Bintang, yang berkelas-kelas A. Kelas-kelas A tu, bila kata kelas A tu kan. Jepun, China, Baksalih, mereka yang ada kat sana tu. Ya, RM500-600 ringgit harga mereka, ayam-ayam mahal ni. Ya, apa hukum dia? Dan bagaimana pula ayam-ayam yang berada di Jalan Habrorong Haji Taib, di Cokit-Cokit yang harga RM50, yang harga RM100. Apakah harga dia murah maka dia dibenarkan? Sebab itu, ustaz ke ustazah bagi hukum, janganlah pergi spin-spin. Bagi tahu je lah. Ya? Maknanya, kategori dia sama. Ya? Kalau di Kuala Lumpur itu konsep dibuat untuk menghiburkan orang-orang yang bukan Islam dengan kawalan yang ketat, berlaku di mana pun sama. Cuma penguasaan. Di KL, penguasaannya itu lebih tegas. Dan kita dah buktikan konsep sebelum ini. Tapi di Kelantan, apa penguasaan dia? Dah habis konsep baru nak bercakap. Oh, dia akan didenda lah apalah, menanggap endowment. Dah habis pun. Tok Lebai dah puas tengok pun. Baru nak bercakap. Itu beza dah, saudara. Ya, itu beza dia. Jadi tak payahlah kita orang atas pagar lah bagi walaun-walaun yang dah tua-tua, tegak-tegak, yang tegak-tegak ni tak boleh kata apa lah. Kan? Jenis yang dah kata orang tu celup dalam kawah pun, rebus dia dalam kawah pun kan, dia akan keluar darah warna hijau kan. Tak boleh buat apa tu, saudara. Ya, tak boleh buat apa tu. Kita nak cerdikkan orang yang baru nak berjinak-jinak. Ya. Supaya mereka tidak mudah dipengaruhi oleh fahaman-fahaman seperti ini. Kerana orang politik, mereka guna, mereka akan tunggang apa saja. Ya? Dan paling mudah sekali mereka nak tunggang adalah agama. Sebab agama ni sensitif, terutamanya bagi orang Melayu. Kalau saudara tak percaya, ya, saudara nampak anak-anak muda, ya, yang nakal-nakal sikit, merempit-merempit tu, cuba pergi jumpa dia, yang nakal-nakal tu, kan? Cuba saudara letak suruh apa ni, suruh dia makan daging babi, dia takkan makan. Dia takkan makan. Ya? Kalau suruh dia judi, ada judi. Judi dia boleh, makan babi dia tak mahu. Macam tu, sensitifnya dia orang. Dia nak mencuri pun, ya, budak muda ni, ya, tak semualah yang nakal-nakal ni kan. Dia nak curi ayam ke, dia nak curi lembu pun, dia sembelih dulu, dia tahu. Tak sembelih haram. Dia tak mencuri tu, dia tak kisah. Mencuri hak orang tu, dia tahu haram tak haram. Tapi dia kata kalau kita nak curi lembu, sembelih dulu. Nak curi ayam orang pun, sembelih dulu. Nanti kita makan, makan haram, dia kata. Begitulah sensitifnya kita. Ya? Orang Melayu ni, sebab itu digunakan oleh orang politik atas kelemahan kita ini, ya, dipergunakan atas kejahilan kita ini.
Sebab itu mereka boleh buat hukum sesuka hati. Kalau kamu mengaku ahli sunnah wal jamaah, kamu mesti berada dalam parti PAS. Ha, tengok. Kita pun takut. Ish, aku ni ahli sunnah ke syiah ni? Ya? Ahli sunnah. Tapi aku tak masuk PAS. Kalau tak masuk PAS, bukan ahli sunnah. Nanti masuk neraka. Maka kita pergi sini borang PAS. Yang jadi wakil rakyat mereka. Kita ditipu macam tu je lah. Kan? Sebab tu saya katakan bahayanya agama ni. Dapat kepada lebay-lebay yang berkepentingan politik. Dan jadikan kita, ya, sebagai orang yang boleh mereka tunggang juga untuk dapatkan sokongan. Nak salahkan mereka? Tak salah. Tak boleh nak salahkan mereka. Salah kita. Di akhirat nanti, tak boleh kita jawab depan Tuhan. Ya, saya terpaksa kapirkan orang ini kerana guru saya suruh. Kerana guru saya mengajar. Tak boleh. Kita dah jawab macam tu. Tapi, ada juga topi, ya, taklah silau sangat kepala ni. Terima kasih banyak kepada mereka-mereka yang bagi gift. Terima kasih banyak, ya. Murah, semoga murah rezeki. Ha. Jadi dia tunggang kita lah. Kita tak boleh jawab depan Tuhan. Kata, saya tak boleh nak ni lah pasal tu guru saya suruh. Tak boleh jawab macam tu. Macam iblis lah, kan. Iblis hasut kita buat jahat, buat maksiat, ya, buat dosa. Dosa-dosa besar. Bila kita masuk neraka, tak boleh kita salahkan iblis menghasut kita. Sebab iblis akan berlepas tangan waktu itu. Ya, aku tak paksa engkau, kau ikut sebab suruh, dia kata. Ha. Macam tu lah. Lebih-lebih kelarah ni. Lebih-lebih kelarah. Macam ni lah lebih-lebih kelarah. Ha? Kalau dah dia sendiri pun dicampakkan neraka besok, kamu ingat dia nak cover kamu? Kamu ingat lebih kelarah ni lah neraka besok dah, ya Allah, ya Tuhanku. Ya? Lepaskanlah si Anu ini. Sebab dia ni tak bersalah. Saya yang pengaruh dia. Kamu ingat dia nak backing kamu? Sorry lah. Dia nak pay diri dia je. Dia akan kata apa? Aku tak paksa. Aku cakap. Yang kamu bodoh ikut tu bersama. Dia akan lepas diri. Macam itulah jawapan iblis nanti di akhirat. Ya? Dan neraka nanti iblis tu. Mengaku paksa engkau. Engkau yang ikut sepuluh-sepuluh. Aku dapat lesen daripada Tuhan untuk menghasut anak Adam. Ha, dia kan kata diri macam tu. Memang tugas aku pun iblis. Turun ke dunia ini nak menghasut segala umat Adam. Umat Nabi Muhammad. Bani anak-anak keturunan Adam. Memang aku nak hasut. Dan tugas aku menghasut itu, aku dah minta kebenaran dengan Tuhan. Dan Tuhan bagi. Ha, iblis kan kata macam tu. Kamu ikut semua-semua. Tok lebay kamu duk kapirkan orang. Kamu pun duk kapirkan orang. Tok lebay kamu menipu. Kamu pun menipu. Tok lebay kamu minta duit supaya bayar saman dia memfitnah. Kamu pun bagi duit kat dia. Tok lebay sedap siang malam ceramah fitnah orang. LGBT, Israel, LGBT, Dajjal dan sebagainya. Macam-macam. Lepas tu kena saman. Bila kena saman nak bayar fitnah, kutip derma, jihad. Kamu pun bayar.